teman-teman siapa? Maksudnya teman-teman kan profesi kan? Ya teman-teman, jangan teman-teman Trimulat kan, ini adalah individunya, jangan melibatkan sama Trimulat. Kasihan, Trimulat sudah meninggal dunia ya, ibu Trimulat. Jadi secara pribadi kita itu ya sangat prihatin. Kalau umumnya kita tahu, mesti kita akan menghinakan. Bodoh banget kalau ada orang terjerumus terus kita biarkan. Tapi urusan pribadi orang, masa mungkin saya harus mengendalikan segala kegiatan daripada Nunu. Juga memang harapannya Nunu juga pesen-pesen mas, ngomong yang hati-hati, jangan sampai dari pihak-pihak lain itu menyudutkan siapapun sehingga membuat suasana itu menjadi keruh. Itu aja harapan Nunu. Ya enggak, tapi yang berkembang di luar kan seperti itu. Nunu mungkin enggak nonton TV ya, tapi intinya sudah merasakan. Karena apa ya, ya Nunu ada yang prihatin, tapi ada yang merasa syukur mungkin. Kan begitu kan, enggak sama. Nanti. Berapa lama kira-kira Pak untuk semua proses sampai akhirnya ada informasi? Nantilah kita lihat proses, masih berjalan ya Mas. Ya. Dari kuasa hukum sudah mengajukan untuk rehabilitasi tadi kan di lagi ya, proses lagi, atau? Lagi kita bicarakan sama keluarga, lagi kita bicarakan sama keluarga. Mohon doanya yang terbaik. Tadi sudah dapat dukungan dari sahabat-sahabatnya, saudara, dari masyarakat juga semua hadir. Alhamdulillah, dapat nasihat juga dari Pak. Jadi ya lebih menguatkan ya Pak Darsan ya. Kalau dari kuasa hukum sendiri mungkin ada kesaksian apa Bang Abdul tadi bicara sama? Belum bicara panjang karena belum beliau yang bicara berkumpul. Tadi Mbak Nunu ketemu kesini gimana sih? Oh seneng ya Mas? Oh iya seneng banget. Seneng. Walaupun senyumnya hanya sedikit tapi sangat berkembang. Kita juga cerita awal-awal dari awal ingin ketemu, tapi kesempatan baru lagi. Ya masuk akal juga, karena masih proses kan. Kalau masih dalam penyidikan di kantor, mungkin pengembangan, memang nggak boleh terima tamu. Kami juga menyadari yang itu.